Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Yadi. Iya. Tumben nih, pantesan tadi pagi ada kupu-kupu terbang dulu ruang tamu saya. Oh, begitu. Iya, jemuran jenengan yang datang iya, berkunjung, iya. Alhamdulillah. Iya, iya. Iya, ini, Pak. Sengaja saya datang ke sini, Pak. Sehat, Pak Yanto? Alhamdulillah, sehat sekali. Sehat banget. Kabar keluarga gimana, Pak? Kabar keluarga, alhamdulillah, juga sehat. Ya. Ngomong-ngomong nih, jenengan itu sekedar lewat mau silaturahmi atau ada kepentingan lain itu bantuin saya jadi gimana gitu loh? Ya, selain silaturahmi ada sedikit kepentingan, kepentingan lain yaitu menanyakan nih mengenai penyakit yang kemarin Bapak alami, apakah nggak keberatan, Pak? Oh tidak, iya boleh boleh. Apa yang mau saudara tanyakan sama saya, Mas Yadi? Baik, Pak, makasih sebelumnya ya, Pak ya. Gini, sebenarnya penyakit apa sih yang diderita Bapak kemarin? Kalau ngomong-ngomong masalah penyakit, kata dokter nih, bukan kata orang, itu penyakit saya itu TBC, Mas. Malah kadang-kadang kalau batuk sampai keluar darah, Mas. Keluar darah. Keluar darah. Oh, begitu ya. Itu badan sampai nggak enak, Mas. Susah tidur juga itu. Nah, malah kadang-kadang nih, kalau pas lagi ada kumpulan RT atau apa itu, saya sampai jadi nggak pede, Mas. Apalagi kalau pas lagi makan bareng sama itu, kan kadang-kadang kita batuk jadi mengganggu selera mereka, Mas. Itu kadang-kadang. Setelah mengkonsumsi obat herbal Detopar PPK, apakah ada perubahan? Wah, alhamdulillah, Mas. Setelah 2 hari, ya setelah 2 hari mengkonsumsi Detopar PPK, alhamdulillah batuk saya reda, sembuh lah ya. Makan juga enak. Yang jelas batuk, berdahak, sesak napas hilang, Mas. Alhamdulillah. Jadi di dada juga. Oh, tidak ada lagi nih. Tuh, panjang namanya sekarang. Tuh, luar biasa, Mas. Ya, mudah-mudahan setelah mengkonsumsi Detopar PPK itu dalam waktu dekat penyakitnya bisa sembuh total, Mas. Amin. Amin, amin. Iya, kalau obat herbal Detopar PPK itu memang sebagai jalan perantara kesembuhan penyakit Bapak. Ya, betul, betul, betul. Sampai berapa minggu dan berapa paket obat yang dikonsumsi sampai sembuh? Wah, nggak sampai minggu-mingguan itu, Mas. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Detopar PPK, satu paket, masing-masing satu botol, itu dalam waktu 8 harian, alhamdulillah sembuh, Mas. Dalam waktu 8 hari? Iya, alhamdulillah. Sembuh dalam 8 hari, ya akhirnya kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang sehat ini, Mas. Alhamdulillah ya, Pak ya. Begini, Pak, menurut Bapak bagaimana khasiat daripada obat herbal Detopar dan PPK dari Denatur tersebut? Ya kalau ditanya seperti itu, yang jelas hasilnya aja, Mas. Hasilnya kita kan sehat. Alhamdulillah Detopar PPK itu manjur. Manjur, Mas. Baik, Pak. Terakhir, Pak. Jika ada tetangga atau saudara yang mengalami sakit yang seperti Bapak cerita, mungkin ada pesan dari Bapak Yanto. Ya, buat tetangga yang mungkin sedang mengalami penyakit yang pernah saya derita seperti TBC, paru-paru basah maupun kering, sesak napas, bronkitis, susah tidur, ya coba diobati dengan produk herbal dari Denatur Indonesia, Detopar PPK. Insya Allah. Baik, Pak, cukup dari saya. Sekaligus saya mau mohon pamit nih. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya yang telah menyampaikan pengalaman tentang penyakit Bapak. Sekali lagi terima kasih, Pak Yanto. Sama-sama, Mas. Jadi ya, jangan lupa nanti kalau pas lagi kebutuhan senggang atau lewat sini mampir. Baik, Pak. Pintu baik. Saya terbuka. Terima kasih. Ayo. Terima kasih. Insya Allah, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Detopar PPK
memang manjur.